Sebentar aja bersihin di dalam nih dulu. Gak sabar nih ketemu Riza. Alhamdulillah, dia dilantik jadi kabak di kantornya. Harus ketemu dia nih pagi ini, mengucapin selamat. Nah, sudah nih bersih-bersih di dalam. Yang di luar nanti aja, setelah pulang dari ketemu Rizal. Ini dibuka aja. Biar nanti kalau Pak Dokter datang, dia udah langsung masuk ruangan. Lagian juga ada bersih nih di dalam, tinggal di luar aja. Harus cepet-cepet nih ke kantor Rizal. Nah, ini nih tempat kerja baru saya, di Pustu. Wah, bagus juga Pustunya. Alhamdulillah, ini ya Pustu tempat kerja baru saya. Saya baru lulus CPNS nih, jadi saya ditempatkan kerja di sini. Mantap Pustunya. Assalamualaikum. Waduh, kayaknya ini saya kepagian sekali datangnya. Teman-teman belum ada yang nyampe ke sini. Ya, nggak apa-apa lah, saya isi absen dulu. Saya mau melihat-lihat dulu di luar, seperti apa kondisi di luar. Waduh, ini bunganya bagus-bagus ini, cantik lah hiasan di luar. Hah? Di sini kok banyak sampah? Kemana nih CS-nya? Kok nggak dibersihkannya? Waduh, terpaksa nih saya bersihkan. Bisa-bisa ini mencemarkan nama baik Pustu saya ini. Waduh, kalau kelihatan sama warga ini mencemarkan nama baik ini. Saya bersihkan aja sendiri. Hah, ini ada karung. Waduh, nanti baju saya kotor, saya gantilah dulu. Kebetulan di mobil ada baju santai. Wah, nggak baik ini. Saya bersihkan cepat ini. Waduh, gimana ini ya, kok bisa kotor kayak gini di luar Pustu? Mencemarkan nama baik Pustu ini. CS-nya kemana ini ya? Rahmat, bener Rahmat, gak salah. Zal, Zal, apa kabar kamu Zal? Sehat kamu Zal? Aduh Rahmat, Rahmat, ngapain kamu? Mulung kamu Rahmat, gaya kamu keren kali. Bukan mulung saya Zal, ini saya bersihkan ini Zal. Kamu tuh yang sportif Rahmat, kalau mulung tuh mulung saja. Gak usah kayak anak kota kayak gini kamu. Kerjaan mulung pakai sepatu kayak gini lagi. Waduh Zal, kamu jangan salah sangka dulu Zal. Saya ini bukan pemulung Zal. Saya ini pekerja kantoran Zal. Rahmat, Rahmat, kamu sadar diri aja Rahmat. Gak usah bilang-bilang pekerja kantoran. Kalau pekerja kantoran itu kayak saya ini Rahmat. Kayaknya rapi, sepatu kamu tengok itu ha. Ini apa ini Rahmat, Rahmat? Kamu itu sudah lama gak jumpa dengan saya malam menghina gini Zal. Saya bukan pemulung, Zal. Saya juga pekerja kantoran sama kayak kamu. Sudahlah, Rahmat. Ngapa kamu tutup-tutupi sama saya, Rahmat, Rahmat? Kok kayak gini kamu, Zal? Gak nyangka saya, Zal. Padahal dulu kamu orangnya baik. Kamu orang cerdas loh dalam kelas kita. Sekarang kamu malah mempunyai sikap yang sangat sombong gini, Zal. Dengar-dengar aku dulu, Rahmat. Kamu dengar aku ini baik-baik, Rahmat, ya? Iya, iya, aku dengar. Aku ini, Rahmat, sekarang kabak loh, Rahmat. Wajar saja saya malu punya teman kayak kamu nih, Mat. Wah, Zal, pemulung Zal kayak gini, miskin. Astagfirullah, Zal, Zal. Jangan gitu kali ngomongnya, Zal. Saya benar-benar malu Zal. Sombong kamu, Zal. Astagfirullah, Zal.
Kamu ini mentang-mentang jadi kabak malah semena-mena gini, Zal. Justru kamu itu harus bersikap rendah hati, Zal, karena kamu sudah menjadi pemimpin. Tunggu-tunggu, Rahmat. Kamu punya sepatu siapa ini, Rahmat? Kalau dilihat-lihat sepatunya keren juga. Sepatu siapa kamu pinjam ini? Pinjam-pinjam. Ini sepatu saya lah, Zal. Kamu ini dari tadi ngehina terus, Zal. Sudahlah, Rahmat. Gak usah kamu sembunyi-sembunyi dari saya, Rahmat. Kamu sadari aja, Rahmat. Kamu itu benar-benar pemulung, miskin. Astagfirullah, Zal. Tapi tunggu, Zal. Kamu bilang kamu seorang kabak sekarang, kan? Iya. Kok saya heran sih, Zal. Kok kamu pakai motor kayak gini, Zal? Motor tua gini. Biasanya kabak kan pakai mobil, Zal. Oh, yang ini? Ini motor klasik ini, Rahmat. Ini yang iya, muda iya, sekarang iya. Ini. Lagipun tempat kerja aku gak jauh, Rahmat. Makanya aku bawa motor. Aneh juga ya, Zal. Kok ini kabak motor... pakai motor kayak gini? Ya, ini motor kesayangan saya, Rahmat. Waduh, alasan kamu, Zal. Terus apa maksud kamu hina-hina motor saya kayak gitu? Kamu gak percaya saya pekerja kantoran? Bukan menghina, Zal. Saya curiga aja, Zal. Jangan-jangan kamu ini bukan kabak, Zal. Banyak bacot kamu, Rahmat. Waduh, aduh. Kamu itu sadari aja kamu itu pemulung, Rahmat. Aduh, sakit, Zal. Astagfirullah, Zal. Astagfirullah. Dasar kamu. Waduh, Zal. Saya sudah capek-capek ngumpulin ini, Zal. Waduh, gak sopan kamu, Zal. Astagfirullah, Zal. Aduh, kurang ajar sekali kamu, Zal. Rahmat, Rahmat. Makanya kamu itu kerja yang benar, Rahmat. Aduh, tangan saya jadi sakit nih, Rahmat. Astagfirullah. Kok bisa ya pagi hari gini berjumpa dengan kawan lama seperti itu perangainya. Betul-betul gak punya otak dia. Gak punya hati mendorong saya seperti itu. Tangan saya jadi sakit nih. Tapi gak apa-apa lah. Nanti sembuh lagi nih. Paling diurut sedikit nanti sembuh nih. Astagfirullah, Zal, Zal. Semoga dia mendapatkan hidayah agar menjadi orang yang betul-betul mempunyai sifat yang baik. Duh, ngomong-ngomong ini CS-nya kemana ya? Dari tadi saya nunggunya lagi. Ya udahlah, saya buang aja sampah ini ke belakang. Semua orang sudah saya tipu. Mereka percaya kalau saya ini kabak. Bang? Eh, adek. Rajin abangnya. Iya, kenapa ini sapu saya temukan di situ tadi ini kotor aja saya tengok. Wah, memang pegawai teladan abang. Ngapain kesini? Ya, ngucapin selamat bang. Kan abang jadi kabak sekarang. Oh iya, terima kasih sebelumnya ya. Iya. Oh, udah sarapan bang? Sarapan bareng aja kita bang. Oh maaf ya, perlu kamu dengarkan ya mulai hari ini ya. Dengar ya. Iya bang. Mulai hari ini, mulai saya bekerja sebagai kabak di sini, dan kamu sebagai pacar saya, hari ini juga saya putuskan, oke? Jelas kan? Maksudnya bang? Saya nggak mau pacaran sama cewek seperti kamu yang tukang sapu. Saya nggak mau. Saya mau cari yang selevel dengan saya. Jelas kan? Apa salah saya, bang? Kok nah, tiba-tiba bang mutusin? Pokoknya nggak level aja bagi saya. Selama ini saya dampingi abang. Kok sekarang udah jadi kabak, abang tinggalin saya? Ah, sudah. Kamu tuh juga harus mikir lah. Saya itu sekarang kabak loh di sini. Saya nggak mau lagi pacaran sama cewek miskin kayak kamu ini. Ya Allah, bang. Kok bisa setega ini abang sama saya? Ya saya miskin kan memang dari dulu. Kenapa tidak dari dulu aja abang tinggalin saya? Saya berdoa terus loh. Biar abang jadi orang sukses. Alhamdulillah. Ya sekarang abang jadi kabak. Malah ninggalin saya bang. Di saat abang udah jadi sukses seperti ini. Tega bang. Sudah mendingan kamu pergi aja. Gak usah banyak ngomong-ngomong. Jangan seperti itu bang. Gak ada, pokoknya saya gak mau. Saya mau cari cewek yang selevel sama saya, bukan seperti kamu ini. Walaupun saya miskin, bang, saya tulus sama abang. Saya selalu jaga kepercayaan abang.
Terus saya juga kalau abang dalam kesusahan, saya kan sering bantu abang, sering ada di samping abang. Sudah, cukup. Kamu tuh lihat sekarang penampilan saya seperti apa. Saya sudah bosan lihat penampilan kamu kayak gini-gini aja terus. Mendingan kamu pergi dari sini. Saya itu hanya memanfaatkan kamu. Saya itu menginginkan kamu kemarin itu hanya saat saya butuh saja. Sekarang saya nggak inginkan kamu lagi. Mendingan kamu pergi dari sini. Ya Allah, Bang. Saya nggak nyangka Mas Tega ini sama saya. Udah, pergi. Pergi. Tega sekali dia sama saya. Padahal ini hari bahagia dia. Dia sebagai kakak. Ya Allah, kenapa dia setega itu sama saya? Di saat hari-hari dia bahagia, di situ menangis. Saya yang sedih. Kenapa dia tega putusin saya? Padahal saya sudah semangat tadi mau ketemu dia, mengucapin, terus mengajak dia serapan. Mbak, kenapa? Mbak sakit ya? Enggak, Pak. Bapak dokter yang baru di sini ya? Iya, Mbak. Saya dokter baru di sini. Kenalkan, nama saya Rahmat. Saya CS di sini, Pak. Jadi Mbak ya CS di sini. Kemana aja, Mbak? Kok nggak ada dari tadi saya cari lagi? Maaf ya, Pak. Saya pikir Bapak datangnya jam 9-an. Saya pergi ada urusan tadi, Pak. Oh, begitu ya. Tadi saya lihat banyak sampah di luar tadi, Mbak. Oh, ya Allah. Lain kali bersihkan dulu. Setelah itu baru Mbak keluar ya. Berarti Bapak yang bersihin? Iya, saya sampah-sampah bersihkan yang di luar ini? Iya. Tadi saya yang bersihkan. Saya minta maaf, Pak. Ya, enggak apa-apa, enggak tadi apa-apa. Memang lain kali jangan dibuat lagi kayak gitu ya. Iya, Pak. Jangan bilang sama kakak perawat bidan sini ya, Pak ya. Iya, enggak apa-apa. Enggak akan Bapak bilang, enggak apa-apa kok. Santai aja. Yaudah. Tapi ngomong-ngomong nih, kelihatannya kamu menangis. Kamu sedih, kenapa sih? Enggak apa-apa, Pak. Maaf, Pak. Ayo, masuk dulu yuk. Yuk. Nama Mbak siapa tadi? Leni, Pak. Oh, Mbak Leni ya. Ayo, ceritalah sama saya, biar saya dengarkan cerita kamu. Ada apa sih masalahnya? Kenapa, Mbak? Cerita aja. Ayo. Kalau ada masalah nanti, insya Allah saya bisa bantu, Mbak. Dulu saya minta maaf, Pak. Bapak udah bantuin saya bersihin pustu, terus sekarang Bapak harus melihat saya nangis seperti ini. Ya, kamu kan sebagai bawahan saya di sini. Ya, sudah menjadi tanggung jawab saya juga untuk menanyakan hal-hal yang tidak baik seperti ini. Kalau ada sesuatu hal terburuk terjadi di kehidupan kamu, ya saya juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah kamu. Emangnya ada masalah apa sih? Hari ini ya hari kebahagiaan buat pasangan saya, Pak. Hari ini dia dilantik jadi kabak. Ya makanya saya tadi cuma bisa sempat bersihin di dalam pustu karena buru-buru mau ketemu pacar saya, Pak, mengucapin selamat dia udah jadi kabak. Ya. Ya. Ternyata dia malah aduh, gimana ya? Saya juga penasaran ini dengan ceritanya, ada apa sih, Mbak? Ternyata kenapa? Dia mutusin saya, Pak. Astagfirullah. Sabar ya, Mbak. Mbak Leni yang sabar ya. Soal asmara ya ternyata. Waduh, kok tega seperti itu ya, cowok, Mbak. Selama ini apapun keperluan dia, saya bantu, Pak. Karena memang banyak kadang pekerjaan dia. Terus kalau dia ada masalah, saya selalu ada di samping dia, Pak. Pokok selalu ada buat dia. Ya, saya nggak nyangka dia bisa setega itu, Pak. Kenapa di saat dia sukses seperti ini, malah dia tidak ingat pengorbanan saya, perjuangan saya, cinta saya buat dia, Pak. Dia malah menghina saya, Pak.
Astagfirullah, Mbak. Dia bilang dia tidak mau punya pacar kayak saya, hanya sebagai tukang sapu. Astagfirullah, tega sekali dia ngomong seperti itu pada Mbak. Astagfirullah. Ya udah Mbak, Mbak sabar aja. Mulai detik ini, mulai hari ini, Mbak gak usah deketin orang seperti itu. Gak baik itu Mbak dekat-dekat sama orang yang jahat seperti itu. Tega dan mempunyai hati yang sangat sangat kotor seperti itu, malah menghina pacarnya. Padahal dia dulu bilang cinta sama Mbak. Sekarang malah menghina dan mutusin di saat dia sudah menjadi orang yang sukses. Astagfirullah. Yaudah Mbak, kalau gitu saya hanya bisa mendoakan Mbak. Semoga Allah memberikan hari-hari yang terbaik, memberikan kebahagiaan kepada Mbak. Mbak banyak-banyak berdoa, bersyukur. Mungkin ini jalan terbaik diberikan Allah kepada Mbak. Semoga Mbak mendapatkan lelaki yang lebih pantas dan mempunyai hati yang sangat baik. Mbak yang sabar ya. Iya Pak Dokter, makasih doanya Pak Dokter. Udah mulai ya, lumayan lega saya bisa ngobrol sama Pak Dokter. Ya nggak apa-apa. Terus, kalau Mbak ada masalah curhat aja sama saya, kita kira-kira aja apa orangnya. Iya Pak Dokter. Udah ketawa aja, nggak usah nangis gitu, happy happy aja. Nanti Mbak cepat tua loh kalau sedih-sedih gitu. Udah Mbak udah sarapan. Gimana kalau Mbak beli sarapan? Ini saya kasih duit. Nggak usah Pak Dokter. Nggak apa-apa. Yaudah, lihat aja ke depan ya. Udah, saya udah sarapan kok Pak Dokter, udah. Terima kasih. Pak Dokter, namanya siapa Pak? Nama saya Kerah, masa lupa? Maklum lah Pak, ya. Yaudah. Lagi galau seperti ini, nggak fokus Pak. Oke lah kalau gitu, ayo kita lanjutkan pekerjaan kita lagi. Saya mau mendata ini. Sebentar lagi ada warga yang akan berobat ke sini. Ya udah, saya bersih-bersih di belakang ya Pak ya. Iya Mbak Lini, hati-hati ya Mbak. Iya, mari Pak Dokter ya. Iya Pak Dokter, makasih Pak Dokter. Saya lihat CS-nya cantik juga orangnya. Tapi kok tega kayak gitu sih cowoknya mutusin dia. Disia-siain pula sama cowoknya. Padahal Mbaknya cantik juga. Ya, mungkin itu sudah nasibnya. Mbak Leni, ya, kalau begitu saya pamit pulang dulu ya. Iya Pak. Kamu hati-hati di sini. Masalah tadi nggak usah kamu pikirkan ya. Iya Pak, makasih Pak. Bawa happy aja. Banyak-banyak berdoa dan juga istighfar ya. Semoga pikiran kamu menjadi tenang ya. Makasih kalau Pak gitu, Dokter. Balik ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak. Ya. Wah, saya kasihan juga nih sama Mbak Leni. Gimana kalau saya ajak dia makan dulu? Saya traktir ya. Mbak? Iya, Pak. Mbak pulangnya sama siapa? Sendiri, Pak. Wah, sendiri ya. Gini, Mbak. Saya kan mau pergi nongkrong dulu nih. Pengen makan dulu. Jadi saya mau ngajak Mbak makan. Sekalian menghibur Mbak. Mbak kan lagi galau sekarang nih. Pak Dokter, nggak salah ngajak saya, Pak Dokter. Saya nggak pantas Bapak ajak makan. Saya kan cuma tukang sapu di sini, Pak. Wah, terus baju Mbak saya juga seperti ini. Gitu, Mbak. Di mata Tuhan kita itu sama. Mbak nggak usah merendah kayak gitu. Ya udah, Mbak Leni. Kalau masalah penampilan Mbak, nggak usah dipikirkan deh. Ya saya malu, Pak Dokter. Nggak apa-apa. Nanti saya belikan baju deh. Gimana kalau kita singgah dulu ke toko, setelah itu baru kita nongkrong nanti. Pak Dokter nggak usah repot-repot, Pak Dokter nggak usah. Nggak apa-apa, yalah. Lagian ini saya baru pertama kali kerja di sini. Saya juga mau menghibur kamu dan mentraktir kamu sebagai rasa hormat saya kepada kamu sebagai orang baru kerja di sini. Yalah. Ya udah Pak Dokter, karena Bapak orang baru sini, ya nggak apa-apa, saya temenin Bapak makan. Yuk. Iya Pak. Gimana udah dikunci tuh? Udah Pak. Oke, yaudah. Ya Mbak Leni, kita turun minum di kafe ini. Wah, kafenya besar kali, Pak.
Duh, saya segan, Pak. Enggak usah segan-segan gitu deh. Yalah. Hari ini hari spesial untuk kamu ya. Saya traktir kamu. Makasih, Pak Dokter. Lihat sini, Mbak. Wah, cantiknya. Gimana, suka enggak bajunya? Saya suka sekali, Pak Dokter. Bajunya bagus. Iya, ya, yuk. Kalau gitu, kita langsung aja ke dalam. Wah, saya juga pangling nih lihatnya. Terpesona gitu saya. Terus dibeli sepatu juga sama Pak Dokter nih. Iya. Makasih banyak loh, Pak Ternyata Dokter. Ternyata kamu cantik ya orangnya kalau dipoles kayak gini. Yaudah, ayo kita makan. Nah, gimana Mbak Leni? Suka nggak nongkrong di sini? Suka sekali, Pak Dokter. Kafenya keren. Saya nggak pernah ke sini, Pak Dokter. Ya, syukurlah kalau kamu suka di sini. Nah, ini. Hah? Zal? Bang Riza? Rahmat? Oh. Pak Dokter kenal sama Bang Riza? Waduh, mantap. Oke, ini teman saya waktu SMA ini. Tapi dia memang ini cocok ini kalian berdua nih. Bang Riza kok ngantar minuman? Kamu kerja di sini ternyata. Mantap kamu ya, Rahmat ya. Keren juga ya gaya pemulung sekarang ya. Wah, kamu yang sopan sekarang. Tukang sapu. Kalian benar-benar cocok, serius. Kamu itu yang sopan ngomongnya. Tunggu, Pak Dokter. Kamu bilang Bapak ini pemulung? Pak Dokter? Dokter apaan? Yaudah, gak usah dijelasin sama dia. Dia ini Pak Dokter di pustus tempat saya kerja, Bang. Yaudah, kamu gak usah jelasin seperti itu. Biarlah dia menilai saya seperti apa. Ternyata kamu kerja di sini ya. Pantesan saya lihat tadi motor kamu itu mencurigakan. Seorang kabar gak mungkin lah motornya seperti itu, Zal. Aduh, remat. Zaman sekarang kamu masih belagak, Zal. Sadar diri, Zal. Kamu itu harus jadi orang yang apa adanya. Jangan menyombongkan diri seperti ini kamu. Sudahlah Rahmat. Kamu gak usah bersandiwara lagi depan cewek ini, Rahmat. Cewek ini juga hanya seorang tukang sapu, Rahmat. Ngomong-ngomong, kamu kenal sama dia ini? Pak Dokter, dia nih mantan saya. Dia yang putusin saya dan menghina saya, Pak Dokter. Astagfirullah, Zal. Ternyata kami berdua ini adalah korban kamu ya. Tadi pagi dia juga menghina saya. Saat saya mengambil sampah yang ada di depan pustu itu, dia menghina saya dan mendorong saya. Kemudian dia menumpahkan semua sampah yang sudah saya kutip itu ke atas kepala saya. Betul-betul gak punya hati dia ini. Sadar kamu, Zal. Tobat kamu, Zal. Apa salahnya, Rahmat? Kan kamu pemulung, wajar saya kayak gitu. Aduh, Zal. Susah jelasinnya. Coba kamu jelasin sama dia. Pekerjaan saya itu apa? Ini Pak Rahmat nih, dokter di pustu saya. Dia baru keterima CPNS-nya, baru ditugaskan di pustu. Ya makanya mungkin Bang Riza nggak pernah lihat, karena dia memang orang baru. Susah jelasin sama orang seperti ini. Saya akan kasih bukti. Kamu lihat ini. Ini kartu ID saya. Kamu lihat. Kamu beneran dokter, Rahmat? Ya, Zal. Seperti yang kamu lihat itu, pekerjaan saya adalah dokter. Saya baru lulus CPNS, makanya saya ditempatkan di pustu tersebut. Saya benar-benar minta maaf, Rahmat. Kalau tadi saya sudah menghina-hina kamu. Ya, orang-orang kayak kamu ini seperti inilah. Awalnya belagak, belagu, sok hebat, sok sombong. Iya, Pak Dokter. Ujung-ujungnya minta maaf. Dia juga tegang hina saya, padahal saya kemarin kan pacar dia. Pacarnya jadi hina, apalagi orang lain. Zal, sini. Coba kamu jujur. Ya, Mat. Sebenarnya pekerjaan kamu itu apa sih? Kamu itu jangan nipu-nipu orang, Zal. Kamu itu harus jadi orang yang apa adanya. Hah? Kerja kamu itu apa? Iya, Mak. Sebelumnya saya benar-benar minta maaf sama kalian. Sama ya, Rahmat. Kalau itu saya maafkan kamu. Agar sama kamu jujur. Leni. Cepat maafkan dia, biar dia jujur. Saya sudah menipu kalian tadi. Saya ngaku-ngaku dilantik sebagai kabak. Hah? Jadi, abang bohong sama saya? Ya, bohong lah. Nggak mungkin lah si orang kabak motornya seperti itu. Dibilangnya motor koleksi. Sebetulnya pertama adek ke sana tadi
saya sedang nyapu itu, itulah pekerjaan saya. Hah? Ya. Jadi tukang dia sapu juga, Abang? Ya, sama seperti kamu, Dek. Astagfirullah, Abang sudah tahu seperti itu kenyataannya pekerjaan Abang. Malah Abang tega menghina saya yang sama-sama pekerjaannya seperti Abang. Istighfar kamu, Zal. Ya, Rahmat. Ini saya benar-benar menyesalinya. Saya benar-benar minta maaf sama kalian. Terus di sini ini malam ini kamu kerja sambilan ini? Iya, Rahmat. Ini kerjaan sampingan saya. Oh, makanya Zal, untuk kedepannya saya sarankan kepada kamu, kamu itu berubah. Kamu itu jadilah orang yang apa adanya, orang yang rendah hati. Jangan kamu tanamkan sifat jahat seperti itu. Kedepannya kita akan menjadi sahabat baik lagi, Zal. Kamu berubah ya, Zal? Ya, Rahmat. Terima kasih, Rahmat. Gimana Mbak Leni? Mbak Leni ikhlaskan untuk memaafkannya? Iya, Pak Dokter. Saya sudah memaafkan Bang Rizal. Walaupun sebenarnya saya kecewa dan sedih. Dia sudah mutusin saya tiba-tiba, terus menghina pekerjaan saya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting Mbak sabar ya. Nah, seperti ini. Biar saya yang menengahi masalah ini. Biar adil. Sekarang, Zal, kamu sudah berubah menjadi orang baik. Kamu sudah sadar. Dan untuk Mbak Leni, gini, Zal. Sebenarnya dari awal berjumpa dengan Mbak Leni ini, saya sudah terpukau. Saya ada sesuatu yang saya rasakan di hati saya, Zal, kepada dia. Saya melihatnya orang yang sangat lembut, sangat baik hati, dan juga dia orangnya cantik, Zal. Kamu sayang sekali, Zal. Kenapa kamu menyanyiakan wanita cantik ini, Zal? Nah, gini, Zal. Gimana kalau saya menjadi pacar Mbak Leni, Zal? Kamu ikhlas, Zal? Pak Dokter, maksudnya? Mbak Leni mau kan jadi pacar saya? Apa saya pantas jadi pacar Pak Dokter? Ya, emang apa sih perbedaan antara kita? Kita ini kan sama-sama manusia. Ya. Cuman, ya berbeda pekerjaan aja. Iya, Pak Dokter. Bang Rizal aja putusin saya. Sementara Pak Dokter malah mau jadikan saya pacar. Saya kan cuma itu tukang sapu, Pak Dokter. Pokoknya intinya tidak ada perbedaan di antara kita. Kita ini sama-sama manusia. Kita ini sama di mata Allah. Ya, kamu harus percaya diri. Dan kedepannya kamu gak usah bekerja lagi di tempat itu. Kamu akan saya lamar nanti. Kamu akan menjadi istri saya dan kamu bisa di rumah saja, menjadi ibu rumah tangga. Nanti tolong kamu cari ya pekerja yang baru untuk menggantikan kamu menjadi CS di tempat kerja di pustu tersebut. Gimana? Rasa mimpi saya, Pak Dokter. Ya, kamu ikut aja ya apa kata saya ya. Saya akan membahagiakan kamu. Zal, gimana Zal? Mungkin ini sudah suratan takdir, Zal. Kamu telah menyanyiakan mutiara yang sangat berkilau, Zal. Ya, Rahmat. Gak apa-apa, Rahmat. Kalian benar-benar pantas. Kalian benar-benar cocok. Kalian itu benar-benar orang yang baik, sama-sama baik. Oke lah, Zal. Kalau begitu, silakan kamu lanjutkan lagi pekerjaan kamu. Ini kapan-kapan nanti kita minum bareng ya, Zal. Makasih, Rahmat. Saya juga pengen curhat sama kamu. Saya permisi ya, Rahmat. Iya, Zal. Selamat ya untuk kalian berdua. Iya, Zal. Makasih, Zal. Dadah.